Hey, Lou. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian kalau subscriber Bang Heru udah 1k subscriber, teman-teman. Mantep banget ya. Thank you banget buat kalian yang udah support gue dari awal sampai sekarang ya, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngeliatin wajah gue, mau unboxing ya ceritanya. Dikarenakan udah 1k subscriber juga sih ya. Jadi di sini tuh gue mau open face dan juga bikin video yang kalian nanti-nantikan, teman-teman. Yaitu gue bakal bikin video Dirt to the L versi gue sendiri, teman-teman. Jadi buat kalian yang yang menanti-nanti video ini, ya inilah saatnya. Soalnya di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana cara mendapatkan WL pertama gue di pas level 1 gitu ya. Dan juga bagaimana cara mengembangbiakan tuh si WL gitu ya. Jadi banyak sampai akhirnya mendapatkan DL pertama Bang Heru gitu ya. Jadi untuk video sekarang gue akan coba ngasih tahu ke kalian bagaimana cara mendapatkan WL pertama versi gue dan juga cara mengembangbiakan si WL-nya, teman-teman. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya, teman-teman. Oke deh, kita langsung lanjut aja ke videonya, teman-teman. Let's go. Oke, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dikarenakan di sini gue pengennya itu bareng-bareng Dirt to DL bareng kalian. Jadi kita coba untuk ngusahin untuk pro bareng aja, pro bareng enggak ya. Jadi gue tuh pengennya tuh bareng-bareng lah dari awal sampai ntar kita dapat Magman atau Rayman gitu. Wow. Oke, kita masuk aja ke pembahasannya ya, teman-teman. Oke, jadi hal yang gue lakuin pertama itu gue tuh harus punya dulu yang namanya itu pickaxe, terus wings, dan juga Air Robinson, yang dimana tiga item ini sangat berguna untuk di episode kali ini ya, teman-teman. Jadi hal yang gue lakuin sekarang, gue tuh bakal pergi ke world yang namanya itu saya kerja, teman-teman. Di sini kenapa gue pilih saya kerja, dikarenakan gue sekalian mau ngetes juga admin baru gue, itu namanya itu kalau nggak salah si Larva ya. Kita coba. Di sini gue akan menjadi pekerja di world saya kerja ya, teman-teman. Jadi di sini gue sekalian baca role-nya di mana ya? Role penyewa dan pekerja. Oh, ini nih. Tuh, kita baca yang role pekerja gue tuh dilarang spam, wajib mempunyai pickaxe, siap, udah. No toxic, dilarang ngaku-ngaku dan selamanya harus sabar karena gue anjay. Harus ingat password world. Ah, siap, santuy memang. Oke, gue kayaknya setuju deh dengan rule rules ini ya. Anjay. Iyalah, orang gue yang buat. Halo, kerja paper. Nah, kita akan coba ke si Larva. Oke, kita ke si Larva. Kita akan kerja paper, coy. Sekalian kita akan, oh, dia tahu anjay. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita fokus aja ke Dirt to DL ya. Room berapa? Oh, room 5 katanya. Room 5. Gak ada password. Pasnya? Pasnya apa dah? Pas room 5 katanya. Oke, gue udah ke sini, cuy. Terus di sini gue nggak tahu nih passwordnya apa nih. Ntar mungkin gue passwordnya akan di, oh, ini ada ownernya langsung aja. Loeru bukan. Bukan. Gue bakal skip bagian ini ya, teman-teman. Skip. Oke, di sini dia udah ngasih passwordnya. Di sini mungkin gue bakal tutup, teman-teman. Oke, gue masuk, coy. Dan di sini hal yang kita lakukan, ingat ya, kalian tuh harus memakai pickaxe, coy. Wajib tadi kan ada rules-nya. Nah, di sini gue akan coba untuk bekerja, coy, di world orang gitu ya. Dan di sini kalian yakin terjaga aman, dikarenakan di sini ada admin gitu kan. Jadi aman lah ya. Jadi nggak bakal hangus gaji. So,
Di sini gue akan fokus dulu untuk kerja ya teman-teman. Mungkin gue akan percepat aja. Oke? Karena kalau misalkan gak dipercepat, mungkin kalian akan bosan. Jadi kita akan percepat aja, oke? Let's go. Nah akhirnya kelar juga ya teman-teman, anjay tangan gue hancur, tapi nggak apa-apa demi profit kan gitu. Oke, hal yang kita lakukan sekarang adalah kita cek kembali apabila gue takutnya sih ada yang ketinggalan gitu ya, ntar takutnya disalahinnya admin gitu. Jadi gue di sini bakal cek lagi apakah pekerjaan gue selesai atau belum, dan ya udah beres ya. Dan sekarang kita akan mengambil gajinya langsung ke Word yang tadi, yang dimana gue kerja di Word saya kerja, teman-teman. Kita datang ke Word saya kerja. Terus setelah itu gue bakal ambil gajinya di siapa nih tadi, Larva ya. Nah Larva, oke itu ada yang kerja juga. Ambil gaji. Oke, yang harus sekarang kita lakukan adalah cari adminnya, terus kita bilang ambil gaji, coy. Bentar bang katanya, oke. Mungkin dia bakal ngerjain dulu si ini nih. Ini banyak banget ya pekerja di saya kerja aja gitu. Oke, room 3 lihat pas katanya. Oh itu ya si pekerjaannya. Setelah dia masuk, mungkin dia bakal ngecek dulu pekerjaannya ya. Oke, di sini kita akan, oh gaji kita itu dia teman-teman. Oke, gaji yang kita dapatkan adalah 2 Warlock coy. Mantap. Makasih. Nah, enak banget gak tuh dapat gaji cepet banget lagi, anjay. Beauty trend. Ah, siap, Mama. Thank you. Oke, teman-teman, di sini gue langsung sakit badan ternyata ya habis kerja, tapi nggak apa-apa dikarenakan dari gue tadi ngeprint paper dan juga chandelier gue mendapatkan tuh
aja. Yang pertama gue kerja paper dan gaji gue 2 WLS. Terus gue gaji, apa kerja lagi paper 2 WLS. Terus gue gaji, paper lagi, ngeberi paper lagi 2 WLS. Terus gue hasil kerja chandelier 2 kali 3 WLS dan juga 3 WLS dan boom, teman-teman. Inilah hasil dari gue kerja di World Kerja. Tadi gue kerja di World Saya Kerja, Aman Kerja, Kerja GT, dan Mama Kerja kalau nggak salah ya. Empat world itu gue udah singgahi satu persatu anjay. Dan ternyata inilah hasil gue ya. Kita makan coba. Oh, yummy. Memang. Oke, jadi di sini gue mendapatkan 12 warlock hasil dari kerja ya teman-teman. Itu hanya bermodalkan pickaxe dan juga Air Robinson dan juga win. Tapi hanya pickaxe juga nggak masalah sih. Kalian punya pickaxe aja nih. Kalian punya ini aja ya. Kalian sudah bisa mendapatkan profit, coy, anjay. Oke, profit selanjutnya yang bakal gue lakukan adalah seperti biasa gue akan menjual jasa lagi di World Tiger ya teman-teman. Jadi kita akan ke World Tiger. Oke, wow, selalu ramai tanpa SB ya. 38 orang, coy. Bayangkan, 38 orang di World Tiger. Dan iya, seperti biasa di sini gue akan menjual jasa ya teman-teman. Di sini gue akan mencoba menjual jasa. Dan di sini mungkin udah banyak banget ya yang menjual jasa dikarenakan ya video pertama gue lumayan tembus banyak viewer ternyata ya teman-teman. Dan di sini sudah ada beberapa orang yang udah kenal sama ID ini dan hai. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk menjual jasa. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, di sini gue sudah beres jualan jasanya dan di sini gue mendapatkan sekitar 10 wordlock, anjay, lumayan ya dari ngejual jasa. Oke, coy, yang sekarang kita lakukan adalah melanjutkan apalagi ya, profit apalagi ya yang belum gue lakuin itu kan apa ya? Yang tadi udah gue lakuin itu work kerja udah. Sel jasa udah, free baby udah. Gimana kalau misalkan kita sekarang mencoba hoki dari Digger Counter ini, siapa tahu kan gue dapat apa gitu. So kita coba aja deh hoki kita ya, sekali aja nih, siapa tahu gue hoki gitu aja. Coba Tiger kita pakai Digger Counternya aja. Udah kuning aja tuh. Kita kalau misalkan udah warna kuning gini, kita tinggal cari yang hijaunya, coy. Semoga kita lucky ya. Please. Ini udah. Ah, radio aktif. Ih, langsung sekaligus 3 dong. Oh, 2 orang sekaligus 2 orang, gila. Dan gue enggak ini enggak kena, enggak apa-apa lah. Oke. Okay. Tapi beruntung di sana gue enggak dapetin itu, soalnya jelek banget tuh itu. Semoga gue di sini beruntung ya. Langsung white crystal. Ya auto udah hunter to DL nya anjay. Ah, siap santuy, kita coba cari hoki kita di sebelah mana. Ru lanjutlah door to DL nya tuh kan. Banyak banget yang pengen lanjutin episode nya. Ini lagi lanjutin. So mungkin di sini kita akan percepat aja ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kan ngelihat ya seberapa lamanya gue geger counter untuk ngisi geger counter, dan sekarang udah 13% dan itu baru 1 menit aja dari berapa tadi 6 sampai 13 itu diisi sekitar 7% dan wow itu cepet banget ya, lumayan lah. Dan ada satu hal lagi yang bisa buat kalian cepet banget itu ada di sini teman-teman, namanya ini dia ya, namanya ini adalah Geiger Charger. Geiger Charger ini kalian bisa dapatkan di World kayak gini, Tiger, World Geiger lainnya juga. Dan harganya itu, wow, harganya itu 80 sampai 90 World Lock. Dan teman-teman, jika kalian pakai Geiger Charger ini tuh kalian bisa cepet banget, teman-teman. Bisa cepet banget. Apa namanya? Untuk ngisi. Oke, mantap ya. Kita balik lagi ke World Bang Heru. Anjay, port gue masih gini anjir. Oke, jadi seperti itulah ya penjelasan bagaimana cara ngisi Geiger counternya dan apa namanya cara mendapatkan kristal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung teman-teman, profit gue kalau misalnya gue hitung ya ada sekitar berapa ya, Geiger counternya sendiri harganya 14 file warlock. Kita coba hitung-hitungan lah ya, anjay hitung-hitungan. Harga Geiger counter itu 14 warlock ditambah 10 warlock ditambah 12 warlock. Nah di sini gue lupa lagi nih harga Geiger apa kristalnya, kita balik lagi ke Tiger. Gue udah tua ya jadi lupa anjay. Di sini ada blue kristal harganya 1 warlock, red kristal harganya 1 sampai 2 warlock, dan oh red kristal 1 warlock. Oke, okay, nggak masalah. Yang penting tetap profit ya, gue pakai Geiger counter itu. Oke, okay. Ya sekarang gue lakuin adalah gue balik lagi ke board gue. Dan di sini kita akan menghitung seperti biasa. Tadi di sini ini itu gue udah hitung sekitar berapa ya? Berapa nih teman-teman? 22 warlock ya. Berapa sih? Geiger counter yang ini 14 kan? Ya, 14 ditambah 10 yang ini. Terus ditambah 12, oke. Okay. Terus ditambah ini 2 warlock gitu kan. Tambah 2, oke. Okay. Terus yang ini profit yang bentar. 9 ya, 9 tambah 9 coy. 47 warlock coy di video kedua. Anjay. Gila sih ya. Gila coy. Tapi untuk hari untuk hari ini gue profitnya tuh sekitar berapa ya, ini kita simpen dulu. Kita simpen dulu. Berarti profit gue tuh yang ini ya teman-teman, untuk hari ini berarti 24 warlock teman-teman untuk hari kedua ternyata ya. Oh, lumayan juga sih. 22 warlock ya. Oke. Oke deh teman-teman, mungkin cukup segini aja dulu ya untuk tips profit dari gue. Yang dimana di sini gue bakal lanjutin lagi Dirt to DL-nya sampai kelar. Mungkin untuk next episode mungkin gue bakal kelarin dalam satu episode lagi mungkin ya, atau ya mungkin satu atau dua episode lagi ya. Jadi nggak sampai banyak juga gitu, jangan sampai banyak lah. Cuman beberapa aja, soalnya ntar gue pengen bikin suatu konten yang menarik lagi teman-teman. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dikarenakan gue bakal bikin banyak konten yang menarik dan tentunya pasti banyak yang nonton lah ya. Oke, cukup sekian aja video dari tips profit Dirt to DL versi gue yang episode 2 ya teman-teman. Jadi tunggu aja di next episode ya teman-teman. See you ya teman-teman. Bye-bye. Nah, siap santun.